Ya, kembali lagi di Rumput Tekvi Channel. Sobat pastinya sering kali ya memeriksa karburator. Pastinya juga sudah bisa semua untuk membersihkan karburator seperti ini. Perawatan pada bagian karburator ini khususnya adalah di bagian sini. Untuk bagian dari ini adalah pelampungnya. Kita gunakan lidi. Lidi ini kita potong secara miring seperti ini. Ini kita gunakan untuk membersihkan kerak-kerak yang berada di yang berhadapan dengan jarum pelampung. Kita gunakan lidi ini karena ukurannya sesuai pas, jadi dia nanti di bagian sini akan berwarna putih, dari coklat menjadi putih, tanda bahwa itu sudah bersih. Jangan menggunakan besi ya, nanti cepat aus. Ini harganya mahal ini. Ini 75.000 ini. Pelampungnya ini hampir sama, 75, ganti ini 2, ini 150. Kalau Anda beli karburator saja itu harganya cuma 450. Masing-masing parts dalam karburator ini mahal-mahal. Jangan sampai hilang atau diganti dengan barang imitasi selagi masih bagus. Jangan lakukan penggantian. Repair kit hanya 25.000, kalau Honda yang orisinil jarum pelampung ini aja 75.000. Perhatikan kondisi di bagian ini. Ini terlihat ada keausan. Ini tidak kincling ya, tidak. Di bagian yang hitam ini sudah ada keausan sedikit-sedikit. Kalau yang bergaris biasanya sudah bermasalah, tapi kalau seperti ini hal yang normal. Ini bisa untuk dilakukan pemasangan. Ya, mari belajar di Rumput Teki Channel, berbagi hal-hal yang sederhana, simple, tapi mempunyai manfaat yang lebih dari yang diharapkan. Ya, untuk hal-hal yang perlu dipertanyakan, silahkan komentar di bawah video atau di blognya. Silahkan kunjungi Rumput Teki online. Untuk ketinggiannya sendiri ini, biasanya memang rata-rata lebih sedikit, jadi lebih turun sedikit. Untuk semua motor hampir rata-rata semua ini rata-rata air, kemudian turun sedikit. Untuk yang sudah diganjel-ganjel, dilepas saja, ini dapat mempengaruhi efektivitas dari bahan bakarnya. Campurannya bisa terganggu. Ketinggiannya ini sangat mempengaruhi campuran bahan bakar dan udaranya. Semakin ini dia segini, berarti ini bensinnya sulit masuk, rendah ya ini permukaan bensinnya rendah, maka campurannya birit. Ini standar, semakin ke sana semakin banyak, kadang bisa meledak. Tapi kalau ada yang bensinnya yang rembes melalui lubang pembuangan yang di sini, itu dari keausan dari jarumnya. Kadang dengan pengganjelan tidak tentu efektif, karena dengan kondisi yang diganjel jarum ini tidak bebas, jarumnya ini tidak bebas terikat dengan pelampungnya, malah nanti akan menjadi sumber masalah baru. Bensinnya agak iritan tapi masih bludak-bludak untuk bensinnya. Ya, ini seperti ini sudah beres, tinggal